Tadi sih saya set pertama ya kan, saya di situ saya kalahin kan sama dia, tapi saya di situ bola-bola saya itu nggak lewat terus, jadi kan udah dijaga itu bola atas tuh pasti dia kan pasti bola atas dia itu bagus kan, jadi saya tuh kurang lewat terus kaki saya pasti kurang siap juga kayak gitu. Terus dari kemarin sudah persiapan ya, soalnya kan lawan kemampuannya di atas saya, jadi pastinya tuh saya harus kerja, maksudnya saya lebih harus maksa lagi, harus lebih kerja dua kali lipat daripada dia, soalnya kan saya di bawahnya dia. Tapi tadi set ketiga udah enak-enak tuh, udah mau ngejar tapi fokusnya masih hilang-hilangan gitu. Pastinya belajar banyak ya dari permainan tadi, soalnya lawan juga pastinya kelasnya jauh di atas saya, dan saya masih harus banyak belajar lah, saya harus ngaca posisi saya sekarang di mana gitu kan, jadi masih perlu banyak belajar sih saya, maksudnya dari fokus saya, dari kecepatan saya di lapangan tuh masih dapat enggak kayak gitu, jadinya selanjutnya saya harus lebih fokus lagi, lebih kerja keras lagi. Siapnya di lapangan sama mentalnya di lapangan tuh harus gak mau kalah, soalnya kalau kita di latihan tuh keluar 100% teknik gitu, tapi di pertandingan kan masih ada tekanan dari siapa, penonton atau apa, pasti keluarin kan sedikit, jadi yang harus disiapin tuh pasti mentalnya.